Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video keempat ini kita akan mencoba membuat konten yang akan kita taruh nanti di halaman pertemuan ke-1, yaitu di langkah ke-1. Di sini kita tadi sudah membuat perintah atau informasi kepada mahasiswa untuk mengisi kuesioner secara online. Nah, berhubung kuesionernya belum ada, maka kita akan buat kuesioner itu menggunakan fasilitas Google Form. Kita kembali ke Google Drive masing-masing. Bapak Ibu pastikan masih berada di folder yang sama yang Bapak Ibu buat untuk menyimpan seluruh materi pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita klik New, klik More di sini, dan di sana ada Google Form. Ya, kita pilih yang blank form saja. Oke, kita beri judul di sini kuesioner PCC. Oke, pastikan Bapak Ibu bisa me-collect email address dari masing-masing mahasiswa sehingga Bapak Ibu nanti tinggal klik alamat email tersebut untuk share materi-materi online dengan mudah. Kemudian pastikan limitnya hanya cukup satu kali saja. Kemudian di presentation silahkan taruh progress bar, dan di akhir pengisian kuesioner silahkan Bapak Ibu menyampaikan pesan di sana. Misalnya, terima kasih untuk mengisi kuesioner ini. Oke, kemudian yang Ibu klik save. Yang pertama saya ingin tahu nama lengkapnya. Lengkap ya, tinggal set short answer dan pastikan ini wajib diisi. Kemudian kelasnya apa saja begitu ya, ada kelas A, B, C dan D misalnya. Kemudian misalnya jenis kelamin ya, pria atau wanita. Kemudian nomor induk mahasiswa. Tonim. Ya, pastikan ini berupa angka. Berarti kita set semuanya adalah number seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal Bapak Ibu pastikan bahwa nama kuesionernya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, kuesioner PCC. Kemudian kita masuk ke settings, kita pastikan semuanya juga sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, klik save. Oke, kemudian ketika akan di-send ya, kita klik di sini. Anda wajib mengisi kuesioner ini dengan tepat dan benar. Kemudian kita akan masuk ke link di sini. Nah, di sini kan linknya masih panjang sekali ya. Kalau linknya masih panjang sekali, apa yang bisa kita lakukan adalah kita memperpendek URL-nya di sini. Ini pun sebenarnya juga masih panjang, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita copy link ini. Nah, kemudian kita masuk ke Google Sites yang sudah kita buat. Nah, silahkan Bapak Ibu linkkan tadi kuesioner online-nya di sini. Di langkah 1, isi kuesioner berikut ini, klik di sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Bapak itu blok kata atau kalimat di sini, kemudian pertebal biar lebih jelas. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan link yang tadi sudah Bapak Ibu copy dari formulir online ya, gunakan tombol insert link yang ada di sini, klik insert, kemudian masuk Ctrl V ya. Kemudian apply seperti ini. Oke, nah kita lihat seperti apa efek yang terjadi. Kita tutup dulu kuesioner yang sudah kita buat tadi dan pastikan semuanya sudah ada di sini, sudah ada di folder yang Bapak Ibu buat. Kemudian kita akan masuk ke website yang sudah kita buat ini, kita klik preview. Kemudian kita klik ya yang link yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Kita klik di sini, klik. Ya. Dia sudah terhubung dengan kuesioner yang sudah diisi. Misalnya kita isi saja
alamatnya pjj@gmail.com, nama lengkapnya online, kelasnya kelas A, pria, nomor ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita klik submit. Ya, sudah terisi. Kita lihat di sini. Nah, penting sekali ketika Bapak Ibu membuat kuesioner online, Bapak Ibu membuat suatu folder khusus atau Google Sheet khusus untuk menampung jawaban dari kuesioner ini secara otomatis. Yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah dengan mengeklik lagi kuesioner tadi. Oke, di sini. Kemudian masuk ke setting atau masuk ke respons, maaf. Nah, di respons ini ya kita bisa hapus ini yang sudah mengisi, kita klik yes karena itu tadi hanya uji coba. Nah, perhatikan di tab responses ini, di situ ada tombol create spreadsheets ya. Kita bisa klik tombol, tiga tombol itu. Kita pilih select response destination. Nah, di sini kita bisa membuat spreadsheet yang khusus untuk menampung jawaban dari kuesioner online ini. Kita biarkan saja sepanjang nama spreadsheet ini sudah cukup dipahami. Kemudian kita klik create di sini. Oke, kita akan kembali lagi coba mengisi kuesioner online ini. Nah, di Google Drive Bapak Ibu sudah tercipta otomatis satu file Google Sheets yang berguna untuk menampung jawaban dari kuesioner online ini. Kalau kita buka, dia masih kosong. Ya, tapi kalau sudah terisi nanti di sini akan mulai terisi. Kita coba kembali mengisi lagi kuesioner online-nya pjj@gmail.com. Tulis namanya online. Kelasnya kelas C, pria, 1 2 3 4 5. Oke, kita klik submit. Sudah terisi kuesionernya dan kita kembali lagi ke folder Google Drive. Kita buka Google Sheets-nya. Di sana otomatis sudah ada orang yang mengisi ya. Di sini sudah terekam datanya semuanya. Oke, kita close lagi. Kita kuesionernya tadi kita bersihkan dulu ya, karena itu tadi hanya uji coba ya. Tinggal delete responses dan klik yes. Oke, itu cara untuk menaruh link dari formulir online yang sudah kita buat. Nah, cara yang kedua, kita akan mencoba untuk meminta mahasiswa melihat video referensi yang kita sudah set ya. Saya akan mengambil satu video referensi tentang apa itu regresi. Di sini kita cukup bisa klik saja URL-nya, kita kontrol C dan kita taruh di sini seperti ini misalnya, klik di sini. Oke, kemudian seperti biasa kita bold seperti ini dan kemudian kita klik insert link dan kita Ctrl V, alamat URL video YouTube yang sudah kita copy tadi dan klik apply. Oke, kita tutup YouTube-nya, coba kita preview. Oke, dan kita klik di sini. Otomatis dia akan menyambung ke video yang sudah kita set tadi. Nah, selain cara ini, kita juga atau Google Set juga menyediakan cara lain untuk menampilkan video referensi yang kita taruh di website kita. Caranya adalah dengan masuk ke tab insert ini dan perhatikan di sini ada YouTube. Ya, kita bisa klik YouTube di sini. Kemudian kita copy paste URL yang tadi sudah kita copy. Ya, otomatis dia akan mengarahkan ke video yang sama. Kemudian kita klik di sini, kemudian select. Ya, otomatis videonya akan tampil di halaman website. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan catatan. Ya, misalnya ini
Kita ketik text box, kemudian klik tahan dan drag ke sini. Bapak Ibu bisa memberikan catatan di sini. Silahkan menonton video ini sampai selesai. Kemudian buatlah ringkasan dalam satu halaman tentang apa itu regresi dan contoh penggunaan regresi dalam video tersebut. Oke. Hasil ringkasan silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat Google Classroom di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.